Mereka tak berani pasang badan. Joermansyah Johan. Anak-anak adalah cobaan bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Pemimpin yang baik akan disembah, ditaati. Pemimpin yang buruk disanggah, dikoreksi. Pemimpin yang buruk tampak antara lain dari perilakunya yang terlalu teranak. Dia menolong anaknya dengan gila-gilaan. Meski tak masuk pakem, standar normal di dunia pemerintahan, seperti minim kompetensi, tak jelas integritas, dan miskin pengalaman atau jam terbang, tapi tetap dipaksakan atau disorongkan menduduki jabatan. Sedangkan mekanisme pemilihan oleh orang banyak penuh dengan rekayasa dan padat fraud. Lembaga penyelenggaranya dikooptasi sejak dini, dan pemilihnya yang kurang mampu diguyur aneka bantuan sosial menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, konstitusi disimpangi dan diakali. UU tak dijalankan dengan lurus dan adil. Berat sebelah ke anak si birang tulang. Regulasi yang sesungguhnya patut sekali diterbitkan tak dibuat. Tampak kasat mata kekuasaan dimainkan lewat pengerahan aparat dan manipulasi anggaran negara seperti terekam oleh media. Keterlaluan kata si Raja Dangdut Oma Irama dalam sebuah lirik lagunya. Perilaku penguasa yang menyimpang itu disanggah para intelektual pejuang demokrasi di seantero negeri. Disoroti pula oleh masyarakat internasional. Namun, dianggap angin lalu. Dan di sisi lain tentu saja, perilaku penguasa dibela mati-matian oleh dayang-dayangnya, kaum penjilat dan penikmat kekuasaan, orang-orang bermentalitas feodal, asal bapak senang ABS dan safety player, tak peduli nasib negeri. Pada akhirnya kita paham, hakim penjaga konstitusi yang berumah di atas awan, ternyata tidak berani pasang badan mengoreksi penyimpangan perilaku penguasa. Kezaliman pemimpin akan terus dilanjutkan.